Di hari yang sama setelah kegiatan outbound selesai, kami lalu bergegas untuk persiapan acara Misa Syukur. Misa Syukur dimulai pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Berlangsung hikmat dan diikuti oleh unsur anggota, pengurus pengawas serta karyawan dari semua kantor cabang lingkup KSB Kopito Ormas. Acara setelah misa syukur dimulai dengan penyerahan penghargaan-penghargaan untuk kantor-kantor cabang terbaik, pengelola KS berprestasi dan karyawan terbaik di berbagai kategori, serta penyerahan hadiah piala kepada juara-juara lomba futsal. Selamat buat para penerima penghargaan dan juga yang menjuarai turnamen futsal. Semoga semakin baik untuk kedepannya.
Setelah itu dilanjutkan dengan peresmian kantor cabang utama Floatim dan launching penggunaan ATM. Selamat atas peresmian kantor cabang utama Floatim dan juga untuk launching ATM-nya. Semoga semakin meningkatkan mutu dan pelayanan serta lebih mendekatkan KSP Kopi Obormas dengan anggota-anggota setianya. Semoga semakin maju baik dalam mutu dan pelayanan kepada anggota. Dan karena ini acara ulang tahun, mari kita tutup video ini dengan joget-joget dan bergembira bersama. Tanggawan, bye-bye.